Sobat NK, kembali lagi dengan saya Visio Frika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih cara mempertahankan posisi panggul pasca operasi penggantian panggul atau yang dikenal dengan total hip replacement. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih apa aja yang boleh dilakukan dan yang nggak boleh dilakukan pasca operasi penggantian panggul. Pasca operasi penggantian panggul. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai gimana sih cara mempertahankan posisi panggul pasca operasi. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan terkait kondisi tersebut, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Salam sehat! Untuk... next ya.